Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Raka Channel, dan hari ini kita akan belajar mengenai cara update sistem Android untuk handphone smartphone Oppo ya, Oppo A3s. Kita coba, ini ada notifikasinya, saya tekan saja. Nah, di sini CWH1803EX _11_A.23. Kita bisa pilih di sini, dipencet dulu. Nah, nanti muncul pembaruan seperti ini dan berisi patch keamanan sistem ya. Saya tekan pelajari lebih lanjut, keluar tampilan seperti ini ya. Di back saja. Kita akan install sekarang. Kembalikan. Ini pembaruan otomatis malam hari, saya aktifkan. Saya lebih baik install manual saja. Nah, kalau di sini hilang dan tidak ada, masuk di setting di sini. Kemudian di sini ada pembaruan perangkat lunak. Pilih. Kemudian tekan perbarui kini ya. Oke, tunggu. Ini masih proses instalasi, handphonenya di reboot sementara waktu. Kemudian ini sudah menyala lagi. Oke, di sini updating, please wait. Please don't any the operation. Estimate time remain sekitar 3 menit ya. Pastikan daya baterai Anda mencukupi, jangan sampai Anda kekurangan daya baterai. Oke, ini sudah diinstal update-nya dan kembali reboot. Oke, ini sudah diperbarui dan muncul seperti ini, memori internal hampir habis dan kinerja menurun. Beberapa fungsi sistem akan tidak tersedia setelah kinerja menurun. Coba saya bersihkan dulu. Kemudian pilih akhiri semua. Kemudian semua data cache aplikasi saya hapus. Oh, foto nggak usah, nanti ada penting ya. Kita masuk di pengaturan, masuk di pembaruan perangkat lunak. Oke, sistem berhasil diperbarui. Nikmatilah seperti itu ya. Dan di sini perangkat lunak Anda sudah mutakhir. Dengan versi ini, kita cek fiturnya apa saja. Oh, ini untuk keamanan ya. Oke, sekian tutorial video dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.